Kekelangan Tuhan, tunduk hari mengkat kita kubas, mengikan kata di mata, opesio ke kata di mata, sejadi bahan untuk mementah, ras kita lebih tertotok untuk kita. Tuhan di mata, Bapa kami sini surga, enak kami ngoseh kubas bernisi penemkan kebatin pekan keluarga kami tahun 2020 ena. Hadirkan menemani kami, ngejari kami kerina, di tengah-tengah jago kami, telah ngasuk kami mendikan katandu, mengukuri sara sedangkan kensate mas keluh kami tetap wari. Kemahandu sinakan katandu biaya jari kam, guna majikai sekan kami katandu, sentuh nuras surah-surah Tuhan. Merana bagi kam Tuhan, kami ngusikap bagi kensa. Ibas Yesus, kami tertoto. Amin. Sesturan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi bahan khotbah ta ibas pekan kebaktin keluarga ta ibas berisi pe enam kenenda dibuat ibas kitab Yohanes 2 ayat sada 10-2 yogekan kami kerinaman banta bagenda katana kerja ardemu bayu i kutakana. Dua wari kenca si E lid kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja E. Yesus peras ajar-ajarna i undang ku kerja E. Asum ngu keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Ngu keri lau anggur kalaksi er kerja ena. Ngalui Yesus ponande laboman aturan kendu kaisiman bahanenku, paksangku langase. Tapi di nanande Yesus man serayane, ikutken kaisi i kata kena. Ijelit isikapken enam guci guna keperluan erburih rikutken adat Yahudi. Isi tetap guci lit kira-kira 100 liter. Ina Yesus man serayane, isi guci e alu lau sedem. Emaka ilimi kala ndai guci e jenarni na Yesus man kala e genduari jaruk lawe sitik jenari baba man sukut ibas kerja enda. Emaka ibaba kala ndai lau e man sukut kerja e jenari inanamina lau si ngo salih jadi yang gure. Laya tekna ijanari rekna tapi serayan sin jaruk sa meteksa. Emaka ilo sukut e si empo jenari nina man bana. Biasana anggur simhulina ngelebe ilaken kalak. Janah kenca puas temue e minem, ilaken anggur si biasa. Tapi kam se asa genduari, lip ibas kam anggur simhulina. Endame tanda sengget si pemenai bahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana sibeline, maka ajar-ajarna te man bana. Kecebage laus Yesus ras nandena, sembuyak-sembuyakna bagi piajar-ajarna ku Kapernaum, janah ije me ia kerina ringan tiga-tiga wari dekahna. Sejenda senya. Mejuah-juah man banta kerina, si jadi temanta ibas berngisi pe nem kenega eme jabu si er budaya. Jabu si er budaya. Adi menurut kuncoran ingrat, ia membagi kebudayaan kubas telu bagi. Si pertama eme sistem ide. Sistem ide. Enda misalnya menyangkut soal norma. Norma sosial, norma kesopanan, norma sopan santun, adat istiadat, bahasa, agama, ras cara tertulis di IJ hukum adat. Masuk kubas sistem ide. Si peduaken eme sistem aktivitas. Sistem aktivitas. Misalnya upacara adat. Apakah upacara adat nerempau, si mate-mate, bagaimana mentek rumah, upana masuk kubas sistem adat. Si petelukan emas artefak, ya, artefak. Dan misalnya rumah walu jabu, yang masuk ke bas kelompok artefak.
ika wiskaro, ya, ika pemana tubuh lada, lesung, ya, gitu ya. Kampil ras sidebanna. Jadi di ngerana kita palaskan temantas klenda eme jagusi budaya, tentu telu wujud budaya enda menjadi perhatian ta. Janah si jadi fokus ta emekap uga kita mengaitkan raspe menerangi budaya terpalaskan kata di mata. Ya. Uga kita ngeluh selaku kalak si berbudaya luhur, ya, ija budaya yang tasi luhure iterangi alu kini tekan man Tuhan Yesus. Nilai-nilai Kristiani ras budaya yang tasi berhuli, tridah min ibas kegeluhan ta si tetap wari. Maka mari sepapayon jaranjar kaitin nina pustaka sibadia berkaitan ras budaya enda. Si pertama lebih sinen bahan khotbah ta. Si benai arah ayat 10 saja. Ijei kata kena, icidah kena kuasana simbelin ei maka ajar-ajarna te manbana. Icidah kena kuasana simbelin ei maka ajar-ajarna te manbana. Adi bas bahasa Indonesia nina, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Artinya Yesus cidakkan kuasanya simbeli. Yesus cidakkan kemuliaannya. Ibas ada pesta ada mubayu. Ibas pesta ada. Ikutakana em tanda mujizat si pertama ibakan Yesus ibas pelayanannya. Tanda mujizat si pertama gelah kai gelah ajar-ajarna te manbana gelah ajar-ajarna te manbana maka Yesus adalah anak di mata sirih ku dunia yang dagunan sidahkan terang kemuliaan di mata. Jadi Yesus ikutakannya mengubah laut jadi anggur, ya, mengubah air si biasa menjadi anggur si luar biasa. Maka respon siturah ibas simada kerja ayat 10 kaina ije tapi kam se asagen 2000 ibas kam anggur simuli endam adinan ibas ayat 10 itu riken reaksi sukut meman simpodanina ibas kam se genduari lid anggur simuli papayo kalimat anggur simuli tentu anggur simuli ela jadi kita ken kuasa Kristus. Ijen tridah kuasa kemuliaan di bata. Selanjutnya saya setelah sedikit Tuhan, tanda sengget lau biasa salih jadi anggur si luar biasa enda, labu banci terjadi dengan sendirinya. Ya, lihat proses si berbahansa mujizat enda terjadi. Si pertama nanti, Yesus iundang ibas kerjae. Edis nanti teks. Nanti Yesus iundang ibas kerjae. Peduakan Yesus peyundang kubas kerjae. Ya. Jadi nanti Yesus iundang, Yesus bagai peras ajar-ajarna iundang ku kerjae. Jadi enda me kata kuncinya lebih kata iundang ditenahkan me Yesus kubas kerjae. Dan sebagai si petelukan situasi nasidah maka lau anggur ngokri. Ya, lau anggur ngokri. Kri lau anggur enda hampir seri makna nebas kita kerja-kerjaan bagian dua hari labias naka. Melana serie, maka kerilau anggurenda jadi sadahal si arus iatasi dan udah sempat kemelan sukut si pekerja. Si pempatken kenca lau anggur keri itu riken nande Yesus mekeadaan man Yesus. Ya, itu riken Maria me situasi man Yesus. Kaina Yesus, nina Yesus paksang pula ngesa. Artinya, kita harus sabar. Nimai Yesus bertindak, erpalaskan waktu siakap Yesus, pas kata wari ia bertindak. Labu perlu siatur-atur, kata wari Yesus bertindak, uga Yesus bertindak. Si penting, turiken, ya, turiken keadaan situasi man Yesus. Yesus kali akan bertindak sesuai dengan cara sendiri. Maka si
Demkan dinana di Yesus mansrayan e ikutkan kaisi ikatakan. Ikutkan kaisi katakan Yesus. En pedah nende Yesus mansrayan ibas kerja. Rasdungna si terakhir dinana Yesus isi guci e alu lau sedem. Emakai di misrayan daimu guci naik. Caruk lawe siti. Caruk kalak naik. Baba mensukut kerjaya na Yesus. Emakai baba kalak naik ka. Lawe mensukut kerjaya. Jenari na nami sukut kerjaya. Jana laudai ngusali jadi anggur. Endam prosesna jadina mujizat. Jadi mujizat e sidah ibas konteks Yohanes 2 sadasa 12 Yesus melibatkan orang banyak dalam rangka menciptakan sebuah mukjizat mengubah laut menjadi anggur. Kekelengan di Tuhan si penting gunduari sinen arah proses eda eme Yesus ibas ia mengubah laut jadi anggur ije si tidak kena ije emekap bahwa Yesus mampu bertindak lah hanya di dalam lingkup kegiatan keagamaan. LB pesan si penting si ini bahwa Yesus mampu bertindak di luar kegiatan keagamaan. Dengan kata lain, baik di bidang keagamaan bagi itu di luar bidang keagamaan, Yesus ngasuh dicidakkan tindakan tindakan ilahi. Salah satu izinan daya emekap mujizat. Jana unsur si penting gelahnya terjadi mujizat eme tenahkan Yesus ibas dahinta. Tenahkan Yesus bas kerja-kerjanta. Tenahkan Yesus ibas kebiluhenta, kubas kebiluhenta. Rasturi kenemen bana keadaan tak terastimai ia bertindak. Tambah siye begikan ras ikutkan katana. Enda yang paling susah begikan ras ikutkan katana. Bagi sindai kap numpang mana tama lawe kubas guci itu masih gampang. Jaruk lawe mungkin dah mulai timbul pertanyaan untuk apa. Apalagi kan lupa apa mensukut ni kene, jadi kita selaku anak berukap, menunggu kap rukur ni kita. Sita kerendai lau, sita aku bahas buci lah. Okay. Bapa mensukut ni kene kadah kampan cenggan ibu kita bang. Ijenda mujizat bisa terjadi, alu si pasang kenta, kini tegenta. Maka Yesus akan mengubah apa yang kita punya lebih dari yang bisa kita bayangkan. Ini pesan penting, arah bahan tas kene. Jadi lah hanya soal aspek budaya dan jasa perusahaan ini jadi, tapi juga dipata hadir juga ibas konteks budaya, ibas situasi budaya. Di salah satu buku kata kena altar berpindah ke latar, altar berpindah ke latar. Artinya kai kebiasaan-kebiasaan tadi bersembah di gereja, berpindah kubas latar. Kubas kegeluhan keseharian. Yesus berpindah. Yesus bertindak tidak hanya di altar saja, di rumah ibadah saja, tapi ia masuk ke dalam kehidupan realita manusia. Perkelangan di Tuhan, gundari si nen anjar-anjar bagian ogen. Ibas ogen ta ije itu riken karena perjumpaan Jakub ras mamana Laban. Jakub ras mamana Laban, bagai pe ras Rahel. Laban turah emu turang Ribka nande si Jakub. Jadi si Jakub eda isuruh bapana guna darami Simon empona emu keberkat mehia kuta kali guna kuta mamana ku rumah mamana si Laban eda bancinan bebas kejadian 20 ayat sadaras 5. Sada keriahan kelman Laban selaku mama idahna beberena Jakub. Enda sini bas ayat 10 telu.
Kenca ibegi Laban karena beberena. Jaku. Kiam ian jumpa isa. Idakepna iemaina jenari ibabana. Kuruma. Tentu arah perjumpaan enda antara Jakub ras dagu mamana. Si Laban perbahan sareh teguhna kini resanan antara Jabu Isak ras Laban. Ibas bahan invokasio ije iturikan karena Paulus skala rasul si tutus ersembah man Tuhan. Bagaipe tutus ka ia nelangkan adat istiadat kala Yahudi si isuratkan tua-tua kala Yahudi. Paulus lah anti ada. Ya, si ipake ibas kegeluhan sosial kala Yahudi. Justru Paulus masuk ubas konteks budaya Yahudi gunan dahikan dahina meritakan berita si meriah mankala Yahudi. Bagai pedungna ia menekan kata nai mankala non Yahudi. Ya, dakape dungna menjadi sasaran pelayanan Paulus kemudian. Jadi arabahan khotbah ogen ras invokasio enda di tiga-tiga hal penting si perlu si renungkan. Si pertama lebih, pustaka Sibadia tidak anti budaya lokal. Pustaka Sibadia tidak anti adat. Enda pancisidah ibas pustaka anta padan sindekah ras padan sibaru sangat kental kelize budaya Yahudi. Ya, ayah ibas budaya ibas padan sindekah. Bagaimana budaya Yunani ibas pada Simbaru. Tapi nanti ibas pada Simbaru konteks budaya Yahudi dan Yunani itu majid dan Sina. Bahkan Yesus sendiri memakai aspek budaya guna menjelaskan pesah katana. Misalnya salah satu contoh. Yesus pakai simbol roti ras anggur. Si biasakin ipan ras inem kala Yahudi sebagai simbol daging ras darahna. Bahkan Yesus sendiri kan memakai bahasa lokal guna pesuh kata di Batam masih bagi Megisa. Pertanyaan dari Nuari, di kuneka belum minda Yesus lahir di tanah Karo. Bahasa kan yang dipakai Yesus. Simbol kan yang dipakai Yesus dalam rangka petanda pendiri namanya. Yang pasti Yesus akan memakai simbol bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar. Jadi bagaimana Yesus tidak menghargakan budaya? Yesus tidak anti budaya. Yesus menghargai budaya dan menyempurnakan budaya. Jadi bukanlah si pisah-pisah si. Jadi di dalam budaya Eme, Yesus masuk ke dalam menyempurnakannya bagi P nerangisa. Guna banci, berguna man, jelma sindra. Berguna budaya eman, si memakai budaya itu sendiri. Si kedua kan, Yesus labuh hadir, terjeng ibas rumah petotohan bagi mendesikan kendiawa. Tapi peku bas kerja-kerja anta, sir bagi-bagi bentuknya. Yesus hadir ke situ. Gelah Yesus banci terlibat ibas jidakin kuasana, lah bancilah kita nenahkan Yesus kubas kerja-kerja nanti. Jadilah hanya sekedar Yesus sekedar undangan saja ya. Lah sekedar sebagai pelengkap penderita saja. Tapi Yesus mengkuhi kerja-kerja nanti. Bukan carana begikan kata ikutkan kata dalangkan kais kata ya, maka kerja-kerja nanti pagi dongna sikapnya si petelukan terlebih kondisi pandemi COVID-19 si wahenda ibas kita mengketi adaptasi kebiasaan baru penting kalau kita ngidah substansi ya, pentingnya adat kai si perlu si lakukan ibas kerja-kerja entah apakah kerja meriah entah pekerja lah meriah entah mungkin perlu kita rukur selaku serayan Tuhan kerana baik pendeta pertujakan yang meritus DPMR. Hari-hari kita ras pengetuai adat silih basing masing-masing. Uga si bandalankan
kegiatan-kegiatan peradatan, meriah ukur bagi pela meriah ukur, ibas konteks adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 siwani. Entah gome perlu si batasi jalan masih ada. Sebab ibas kerumunan orang, dia sangat berpotensi kalau virus corona tersebar. Lainnya mau terjagai kita, jaga jarak nih, dalamnya terjaga jarak. Nari nih pun terem jelma pulu di pas ada ini. Tanggung jawab tu dah kita berfikir memakai kebiasaan orang tua kita siadi kerja sin tua sin tengah rasio. Yang penting adalah kegiatan adat, perdalan alumuhuli. Kencabagai tugun si arus ngalo harus hadir ini. Adina rumbun gereja, urus PJJ, teman meriah tak kami perlu sekedar perwakilan. Pulau 100 kalah, ras 1000 kalah, tak balingi dana, tak balingi dunda kerja. Yang penting kan unsur situ dunda kalibubu, sukut kalibubu anak berumur je kan begitu. Tambah perwakilan arah rumbun gereja, tambah 3-3 teman meriah. Kokap perlu ngenda siarihkan ras-ras telah na banci kari kegiatan adat tapi dalam alumuhuli. Pempatkan bagi Ishak nuruh anak na Jakub ke rumah mamana. Silaban bagaimana kita babai anak Jabunta. Nandai ras bedeher anak Jabunta kubas Jabu kelibubu. Janah kali ibubu pe remeriah ukur ngalong-ngalong beberena. Entah silih na entah turang na dipunyere. Beteguhi hubungan keluarga. Sisada darah penting kan. Terlepas ibas soal tumuk pagi. Itu sen kedua. Yang penting lebih adalah hubungan kekeluargaan udah sempat sir, udah sempat putus. Enda si perlu si pelajari arah Jakub dari mamanya silaman. Kelima kan, jadilah kita kelak Kristen situtus kesembah man Tuhan Yesus bagi te ratukah perdalanan adat bagi singir-singirkan Paulus ibas invokasion tanai. Ula kali jaga pewanggo, jaga kai, jaga kal ulamin jadi kini tekan pebangu, berbudaya pebangu, ujah pelasi. Jadi harus kita mencoba untuk beriman dan berbudaya yang benar. Si penemkan jabu sir budaya emel, jabu si carana terkini teken, labu petembil ras budaya si babana. Kini tekena teredah ibas tertanggung jawab selaku anak baru. Lanai menlegit, tepat waktu, ia rehku kerja, anak beruna. Perbandia terkena ia selaku kalibubu, adia selaku anak baru, tutus dahi kendahine, belana ula kemelang ke kalibubu kuitena. Selalu kelibu bagai kamu. Teman kita kelibu, kita kerja mensungkunan, lampas kita rup. Bagai pisalaku syukur sembuyak, senina. Sisukur bersama senina, nanti kaya sekurang, apa payo kaya sekurang. Gana ula keri teridah, lah meluh senina nanti. Jadi, bagian cara kita berbudaya, si iterangi oleh kini teman Tuhan. Tapi itu kan tambah si jabu si erbudaya teridah ibas ngergakan cakap karo. Bangga selaku kalak karo. Melestarikan budaya karo, kuliner karo, uis karo, rumah adat karo rasideban. Salah sada penandaita budaya ise enda jelman suku kai dia. Emarah cakapna. Arah beluh ia berwasa karo tahlah. Dindurian anak teman modalnya buat terhiat ala karun dalam. Bagaimana di kuning besjabunta jika keluarga entah si mungkin pak bapak entah nandela ala karun. Ajari ia di bahasa toba. Di bahasa toba ajari. Di simulun bahasa simulun ajari. Paling tidak angkan tekena budaya. Adina bahasa Inggris cakir kak dua angkan. Jumpa sekade-kade si bahasa karo kan sayang kan, kan itu kan menyambung. Karena nyambung.
jumpa yang resmi ni ribu na, tadi ni karona. Bahasa Inggeris kan na jiruso, nendangi tuk-tuk belo ni karona, ni ribu na Inggeris sehe. Maka dia kena jumpa yang sekarang si, si menteri bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris di situ. Ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia di situ. Ada bahasa Karo, bahasa Karo di situ. Jadi angkana min sene. Angkana min sene. Jadi identitas itu harus jelas. Gereja suku, emang gereja tadi BKP Eda, MC Walupin, EP sidah ngegwaya ngergai ras makikan budaya Karo, jadi alat pembarakan berita simulia. Di pustaka Sibadia ya bahas cetakan bahasa Karo. Lika kitab dendensi nuansa Karo. Jadi endepina bagian dari sadar sadar. Moga kita menghayati Tuhan dalam konteks kita, dalam budaya kita. Si akrab ras kita, si manci mudah siapa memahami bisa. Logo gereja tapi gambar rumah adat Karo. Ini kan labu kebetulan, tapi ini kan berdasarkan hasil pergumulan teologis yang mendalam. Sebab pustaka Sibadia kan dikatakan bahwa sangat kental di situ nuansa, nuansa budaya setempat si Ipati Yesus. Jadi setelah kekelengan di Tuhan, terlebih ibas tahun 2021 tahun depan, Gereja Antaki BKP mengikuti tahun inovasi ras pelayanan intergenerasi. Generasi muda menjadi berkat. Siskapkanlah anak-anak Tenek Rina guna nandai, nandai budayana, nandai mamana, mamina, bengkilana, bulangna, asal usulna, sinaturangna krina, budayana ilah uga, orang geluhna uga. Telah dibagi kari anak-anak permata anta ena, remaja anta ena, ke depan selaku pengganti penerus takrina, ia bagian dari orang yang melestarikan budaya. Si jelas identitasnya, si jelas ia terkena janari kini, asal usulnya. Lalu bagaimana maka banci kari yang ngergai budaya itu, melalakan hal-hal si menghuli bas budaya anta, melalakan si menghuli si banci, kembangkan di bas budaya anta. Sebagai perbandingan saja sini dan contoh isian terenda kuliner dikatakan salah satu kota kuliner ini pangsit siantar terkenal pangsit siantar yang jenari dan begini yang pasti labu hei makanan asli suku Karo Toban Tasimal dulu ini teman ke si Tionghoa em bapak anakku jenda em itangger kena kambungna jadi dalamna menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah jabun antri ka kita nukursa sementara makanan tradisional talas kembang tidak dari segi kuliner dari segi makanan itu banci si kembang ada suku Jawa sih atas suku Jawa mana batik itu terkenal ya batik itu terkenal menjadi warisan suku Jawa si manci mendatangkan keuntungan ekonomi juga. Ini kan disentuh kreativitas. Bahkan jika dari masker dalam bentuk batik. Juga kan kita mengembangkan wis Karo atau wis Toba semalung rasa di mana. Jadi endam si perlu kreativitas ndai, endam perlu inovasi ndai. Jadi kehidupan budaya ya. Sistem budaya naik, artefak ras debana naik, kuliner ras debana, banci mengangkat harkat martabat, banci nampati kita guna dulu. Nah jadi endam ya harapkan juga kita mencoba identitas tandai, identitas suku budaya anta, banci menjadi lumbung ekonomi si mendukung keguruhan kita. Jadi endam bagai ketelangan di Tuhan, bahan taibas bernisi penem keneda, kita mencoba belajar bersama menjadi jabusir budaya. Maka orang yang berbudaya adalah orang yang diberkati Tuhan. Budaya si lipes kita, pemerintah di mata, si alus, si jaga, si pelihara, ras mari si pake budaya endam jadi ingat kita pembarkan kata di mata.
Tuhan masu-masu kita kerina. Selamat merenungkan kata endah ras dalam kensai baskul dan tekuari. Amin. Toto kita. Bujur Tuhan di bas kata andu singgo berikan kami, pasu-pasu kam, kata duwe telah nakrina kami menjadi pribadi si ngergakan budaya kami, sebab pustaka si badia petuhu ngergai aspek budaya, Yesus hadir di bas konteks budaya, maka jari kami Tuhan guna mengembangkan budaya kami, pemerindu, guna mendukung kebersamaan kami, keutuhan keluarga kami, bagaite bancika arah aspek budaya e nampati pertumbuhan ekonomi jabu-jabu kami. Terpuji kami Bapa, Roh kami ibas gelar Yesus Tuhan, ras juru selamat kami sinu. Amin.